Nagari Karajan Majapahit atau Wilwatikta adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur yang pernah berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raya yang luas wilayah kekuasaannya mencapai seluruh Nusantara pada masa pemerintahan Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah di Nusantara. Berdasarkan Kakawin Negara Kertagama, kekuasaan Majapahit terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia Timur. Meskipun wilayah kekuasaannya masih bisa diperdebatkan. Ketika membahas tentang Majapahit, seringkali yang terlintas pertama kali adalah Gajah Mada dengan Sumpah Palapanya atau Hayam Wuruk yang menjadi raja dalam masa keemasan Majapahit. Kedua tokoh ini memang memiliki peran penting dan berjasa besar dalam perkembangan Kerajaan Majapahit. Meski begitu, tidak hanya kedua tokoh itu yang punya andil besar dalam perkembangan Kerajaan Majapahit. Sosok lainnya adalah Sri Tribhuwana Tunggadewi, Maharajasa Jayawisnuwardhani atau Tribhuwana Tunggadewi, raja ketiga Kerajaan Majapahit yang bertakhta dari tahun 1328 hingga 1351 Masehi. Inilah fakta-fakta yang terungkap dari sosok Tribhuwana Tunggadewi, sehingga dirinya menjadi perintis atau ujung tombak awal era kejayaan dan keemasan Kerajaan Majapahit. Yang pertama, Tribhuwana Tunggadewi merupakan putri dari pendiri Majapahit. Raden Wijaya adalah sosok yang mendirikan Kerajaan Majapahit tahun 1293 Masehi. Dalam Kakawin Negara Kertagama, Raden Wijaya menikahi 4 orang putri dari Raja terakhir Singasari, Kertanegara, yakni Tribhuwaneswari, Narendra Duhita, Jayendra Dewi, dan Gayatri. Namun menurut Serat Pararaton, yang dinikahi Raden Wijaya dari Putri Kertanegara hanya 2, sementara 2 lainnya adalah Putri Kerajaan Malayu, yaitu Dara Petak dan Dara Jingga. Dari Tribhuwaneswari, Raden Wijaya memiliki anak, yaitu Jayanegara. Sementara menurut Pararaton, ia adalah putra dari Dara Petak. Sedangkan Kakawin Negara Kertagama, Jayanegara adalah putra Raden Wijaya dari Indeswari. Sementara dari Gayatri, Raden Wijaya memiliki 2 orang putri, yaitu Dyah Kitaria dan Dyah Wiyat. Dyah Kitaria sendiri adalah Tribhuwana Tunggadewi. Yang kedua, Tribhuwana Tunggadewi menjadi raja bawahan Majapahit dan dilarang menikah. Setelah Raden Wijaya wafat, sekitar tahun 1309 Masehi, Jayanegara naik tahta menggantikan sang ayah. Pada masa kekuasaannya, saudari tirinya yaitu Dyah Kitaria diangkat sebagai penguasa bawahan di Jiwana dengan gelar Bri Kahuripan. Meski diangkat sebagai penguasa bawahan, namun kitab Pararaton menyebut bahwa sebenarnya Jayanegara takut tahtanya terancam oleh 2 orang adik tirinya itu. Khawatir adik-adik tirinya merebut kekuasaan, Jayanegara melarang kedua adik perempuannya menikah. Setelah Jayanegara tewas dibunuh oleh tabibnya sendiri, yakni Ratanca, para kesatria berbondong-bondong datang berusaha melamar 2 putri Majapahit tersebut. Setelah diadakan sayembara untuk menentukan siapa yang layak, maka didapatkanlah Kuda Merta yang menikah dengan Dyah Wiyat dan Cakradara yang menikah dengan Dyah Kitaria.
Sementara yang ketiga, Tribhuwana Tunggadewi menjadi Raja Majapahit menggantikan ibunya. Sepeninggal Jaya Negara, maka seharusnya Gayatri lah yang naik takhta. Meskipun ia adalah anak bungsu Kertanegara, kemungkinan istri Raden Wijaya yang lain telah wafat, sehingga kekuasaan jatuh ke tangan Gayatri karena Jaya Negara tidak memiliki keturunan. Karena Gayatri sudah memutuskan untuk menjadi pendeta Buddha, ia tidak bisa menjadi Raja Majapahit untuk meneruskan tahta Jaya Negara. Atas perintah Gayatri, Dyah Kitaria naik tahta sebagai Raja Majapahit. Dyah Kitaria menjadi Raja ketiga Majapahit dengan gelar Sri Tribhuwana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnuwardhani dengan didampingi suaminya, yakni Cakradara, dari tahun 1328 hingga 1351 Masehi. Yang keempat, Tribhuwana Tunggadewi berani maju perang dan menumpas pemberontakan wilayah yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Meski ia adalah wanita dan seorang raja, namun Tribhuwana ternyata juga memiliki keberanian tinggi di medan perang. Pada tahun 1331 Masehi, terjadi pemberontakan Sadeng dan Ketah karena Gajah Mada dan Rakembar terlibat perselisihan untuk memperebutkan posisi panglima perang dalam misi menumpas Sadeng. Tribhuwana akhirnya berangkat sendiri sebagai panglima perang. Dengan didampingi sepupunya Aditya Warman, Tribhuwana berangkat menumpas pemberontakan Sadeng. Kemudian tahun 1347 Masehi, Tribhuwana mengirim Aditya Warman untuk menaklukkan sisa-sisa kerajaan Sriwijaya dan Melayu. Atas keberhasilannya itu, Aditya Warman diangkat sebagai Uparaja atau Raja Bawahan di Sumatera. Sedangkan yang kelima, Tribhuwana melakukan perluasan wilayah. Majapahit mulai melakukan perluasan wilayahnya pada masa pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi. Ia pula yang mengangkat Gajah Mada sebagai Mahapati. Pada masa pemerintahan ini pulalah Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang menyatakan bahwa dirinya takkan memakan makanan enak sebelum mempersatukan Nusantara di bawah panji-panji kebesaran Majapahit. Kitab Pararaton menyebutkan bahwa sumpah tersebut diucapkan saat Gajah Mada belum menjadi Mahapati. Namun sebagian kalangan berpendapat jika sumpah itu diucapkannya dalam upacara penobatan sebagai Mahapati Gajah Mada oleh Raja Putri Tribhuwana Tunggadewi. Dan yang terakhir atau keenam, Tribhuwana Tunggadewi turun tahta seiring wafatnya Gayatri. Sekitar tahun 1350 Masehi, Gayatri Raja Patni meninggal dunia. Bersamaan dengan itu berakhir pula masa pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi. Kekuasaan Majapahit kemudian diwariskan ke putranya, yakni Hayam Wuruk. Setelah turun tahta, ia kembali menjadi Bhre Kahuripan dan tergabung dalam Sapta Prabu, semacam Dewan Pertimbangan Agung yang beranggotakan keluarga kerajaan. Kematian Tribhuwana Tunggadewi sendiri tidak diketahui secara pasti. Namun para raton menyebut jika Tribhuwana Tunggadewi wafat setelah pengangkatan Gajah Engon sebagai Patih Majapahit tahun 1371 Masehi. Meski seakan hanya berperan sebagai raja pengganti atas titah Gayatri ibunya, namun Tribhuwana Tunggadewi
tetap memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan Majapahit. Tribhuwana Tunggadewi adalah sosok yang menjadi pionir dalam usaha perluasan Majapahit dan terus berkembang hingga mencapai masa keemasannya pada pemerintahan Hayam Wuruk.